Ada bajing loncat. Video. Jalan-jalan pagi. Ini ceritanya diulang lagi karena tadi kameranya lupa dibawa. Bersama Mas Wahyu dan Mas Akhir. Tadi Nafis. Dan Sofi. Dan itu Pancawati. Kasih salam dong. Oke. Ini yang pada kamera. Waduh. Ya, yo. Iya, gitu. Jalan turun, Bos. Ini telur T4 sih. T4 di daerah Wisma-Wisma di Kaliurang. Ada mos yang lumayan bagus ini buat nyeting enclo tarantula ataupun paludarium. Paludarium tanaman waktu kecil dulu, sekarang di daerah saya sudah tidak ada, enggak tahu namanya ini apa nih. Dulu saya menyebutnya jeruk-jeruan. Wow, ini ada yang mengambil ini. Ini dulu buat untuk melukai teman sebaya, untuk bandem-bandeman. Suasana di sini masih sangat indah. Sangat indah. Ini pas waktu mendung. Jadi walaupun sudah jam 6:30 lebih, tapi masih seperti jam 6 kurang. Wow, itu ada bukit apa itu? Bambung. Oh, perut ono biyen nang tangga kae to. Kita melanjutkan perjalanan. Kepeng barang ono jepite kae lho. Kae ono. Pembiyen aku durung ketau tak iki do mati. Ada tanaman hoya di sini. Hoya jenis apa nih, Mas Akhir? Hoya diversifolia. Hoya diversifolia. Sama lacunosa. Sama hoya juga itu. Hoya lacunosa. Hoya lacunosa sih mana ini? Mas Bayu yang kecil-kecil loh, Mas. Oh, ini. Yang ini. Oh, itu hoya lacunosa. Bunganya wangi. Bunganya wangi seperti peri. Semerbak harum baunya. Enggak ada tara. Bunganya agak-agak aneh wanginya. Masa ini hidup masih dipotong bisa. Aku rambut tarantula arboreal ini dia tak potong. Gak bisa tinggung aku pas kontes. Yuk, kita lanjutkan perjalanan. Ini salah satu laba-laba yang di tempat saya sudah mungkin sudah punah, tapi di sini masih ada. Sudah jarang sekali, bahkan tidak ada kalau di tempat saya ini. Ini buah apa ini? Niat banget ya pemiliknya. Kalau orang Jawa mengatakan brongsong, di brongsong satu-satu, niat banget. Di sini juga ada. Niat banget yang punya. Untuk menjaga buahnya agar tidak dimakan oleh kelawar. Ada taman selfie di sini. Tuh, taman bunga Almuna Garden Kaliurang Hargobingun. Ini ketika masih pagi. Siapa yang mau berfoto ria di sini? Itu dia penampakan tanamannya. Ada lemaknya. Ada ceritanya. Lumayan bagus sih. Gunung Merapi dengan segala keindahannya dari sini. Yang kemarin batuk-batuk
dipegang. Bajing loncat. Kita masih jalan terus. Yeah. Anggrek mutabili. Anggrek liar asli. Lingrang nggak terlalu jelas ya, yuk lanjut. Udah lumayan kelelahan, pada capek loh ini. Wah, ini aku tak gimana ndek iki, perjalanannya bagus ini ada anggrek juga. Anggrek apa ini, Mas? Orang ngerti ya? Anggrek belum diketahui, no ID ini anggreknya. Tanaman hoya di atas pohon itu. Pohonnya lumayan tinggi. Masih lanjut. Masih. Saya sudah capek. Saya berjalan berapa kilo sendiri. Kuelogen selosa. Apa? Kuelogen selosa. Sik mana itu, Mas? Udah. Ini lo kalau foto gede di anggrek. Anggrek spesies. Oh. Apa ini? Kuelogen selosa. Kuelogen selosa. Agak berem melawan cahaya soalnya. Nah, tanggrek apa itu, Mas? Yang mana? Kurang tahu. Cari ya, ID-nya. Ya. No ID. No ID. Gunung Merapi tertutup kabut. Sudah tidak ada kabutnya, sekarang mulai ada. View kota Jogja dari sini lumayan bagus. Mas Fani, aku dipotong. Kita dalam perjalanan pulang, guys. Sudah lumayan panjang sekali. Mungkin hampir berapa kilo ini, Mas? 6 kilo. Eh? Enggak, totalnya. Totalnya muter. Heeh. Hampir 7 kilo. Hampir 7 kilo. Mantap. Karena kilometernya jalannya naik turun jadi Karena jalan naik turun jadinya ya lumayan capek. Akhirnya kita sampai juga di Wisma Sembada. Kayaknya sampai juga di sini. 10 kilo. Wah, netas. Tenang. Telur itu netas. Netas. Yang nopra, Mas, direkam. Netas apa? Hah? Netas apa? Rakyat itu. Tak kaya terang ya. Wah, telur itu netas ya. Nanti. Sik. Rakyat itu ya. Oh, ini ya. Akhirnya menetas telurnya. Jadi apa? Wah, shiny. Shiny like a shiny. Candle in the dark. Lih, kok ngene? Kok shiny kok? Waduh. Waduh ya. Kok ngene? Mas air iki.